Sendiri nggak mantau. Tapi tidak kelihatan ini. Ya malah. Malah. Oh, itu dari Kominfo. Sebetulnya kemarin itu kami tahunya ketika mau mengupload kegiatan-kegiatan pada tanggal 24 April itu kami sudah tidak bisa. Nah, kami curiga apa kena hack atau ada yang hal yang lain, mungkin ada error sistem dan sebagainya. Ternyata pada kemarin tanggal 3 Mei teman-teman memberikan laporan bahwa akun kita dipakai orang lain dan upload gambar itu gambar-gambar yang tidak senonoh ya. Ini terus kami mengadakan komunikasi koordinasi ke Kominfo, dan insya Allah itu Kominfo pada hari ini melangkah untuk bisa mengembalikan seperti semula ya. Ya, kami pesan kepada masyarakat bahwa terutama yang berhubungan dengan akun ini, mohon untuk di istilahnya di report ya, laporan, biar nanti Facebook itu tahu bahwa akun kami dibajak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, dan hal-hal yang diupload di situ bukan kami yang mengupload, tetapi orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab dan mau mencemarkan nama baik Seda Rembang terutama. Sendiri nggak mantau.